Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Baik lagi bersama saya Faiz Muhammad Hanif dan rekan saya Prima Al Bukhari dalam Faiz News. Nah, kali ini kita akan meliput tentang fasilitas umum yaitu Jalan Raya Jatinangor Sumedang yang berada di Kecamatan Jatinangor. Bisa kita ketahui bersama, jalannya tampak terlihat sudah tidak layak pakai dan banyak yang berlubang. Maka dari itu, kita akan memintai pendapat pengguna jalan tersebut apakah jalan ini masih layak atau tidak. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Boleh minta pendapatnya tentang Jalan Jatinangor ini? Ya, untuk Jalan Jatinangor ini masih belum baik karena masih banyak yang berlubang dan berlubang. Ini sangat berbahaya bagi pengendara roda dua, khususnya dan roda empat. Kita mengakibatkan kecelakaan seperti itu. Oh, baik, Mas, kalau seperti itu. Terima kasih atas pendapatnya. Ya, itulah tadi wawancara saya terhadap salah satu pengguna jalan yang ada di Jatinangor ini. Saya Faiz Muhammad Hanif dan rekan saya Prima Al Bukhari melaporkan dari Jatinangor Sumedang kembali ke studio.